Alright guys, apa khabar dan welcome pada yang baru join. Hari ini saya nak kongsikan apakah 5 buku yang you kena baca dan saya rasa dia mempengaruhi apa yang saya fikir dan bertindak juga terutamanya dalam forex trading dan financial world. Dan saya akan kongsikan dalam video selepas ni. Okay? Hi, saya Jero Azrul. Saya nak anda klik subscribe dan klik notification untuk dapatkan video dan update terbaru daripada Road to FTT. Yang pertama yang you kena fokus iaitu buku, semua buku sebenarnya daripada Rich Dad kan, termasuk pada yang original version Rich Dad Poor Dad tu, dan juga semua apa tu saluran buku yang dia adalah macam investing, personal intelligence, apa tu financial intelligence dan semuanya. Pasal saya berdapat ini akan buka banyak minda, cuma nak telan dan juga nak apply tu memang ambil masa. Jadi saya berdapat salah satu dalam Robert Kiyosaki, semua tu kalau boleh you ambil dan juga you cuba, tapi pada sama juga you ambil satu persatu. So jangan ambil macam serentak, pasal nak apply tu memang ambil masa. Buku tak ada mahal sangat, dalam around daripada RM40, RM50, RM60 kan. Very small books tapi sangat important untuk mempengaruhi kita punya decision making kan. So baca setiap hari, bahas setiap hari dan juga kongsikan setiap hari dengan grup yang betul, pasal dia akan bantu you untuk nampak dan juga aplikasikan apa yang baca. Sebab dia jadi susah juga kalau kita baca dan juga semata-mata kita baca je kan. So sangat penting untuk kita apply dan juga share pada orang lain. So nombor satu lah buku, semua buku Robert Kiyosaki. Buku kedua kan, saya cerita tadi buku pertama yang saya encourage orang baca ialah Robert Kiyosaki. Kan, yang kedua saya encourage juga ialah, saya tahu benda ni agak bias pasalnya saya peminat Tony Robbins. Tapi somehow buku Master Your Money dan juga The Unshakable sangat bagus pasalnya dia interview banyak gila billionaire yang dalam paper essay ni. Jadi saya rasa dia agak membantu you all kalau you boleh, you alls, kalau you boleh fokuskan kepada mana satu yang mungkin akan bantu you, iaitu salah satu saya rasa ialah Tony Robbins punya buku Unshakable dan juga Master Your Money. Very powerful pasal psikologi ada, technical, dan dia yang paling best adalah dia interview semua yang very high standard ataupun successful punya investor. Investor, kita talking about investor, bukan entrepreneur. Investor punya mindset yang sangat bagus. Satu problem saya dalam apa tu buku ni, dia memang banyak sangat benda nak kena baca. Dan kadang-kadang saya tengok kan, macam satu-satu contoh yang saya tertarik, contohnya macam buku Day Trading ni, Crash Course ni, kan, understanding risk. Macam kita ada tendency nak beli macam ni kan, so kita pun tengok antara banyak-banyak benda yang dan banyak je buku-buku yang bagus kan, macam Event Get Up ni fokus pada psikologi kan. So jadi saya berpendapat kadang-kadang nak beli buku tu satu benda yang besar juga sebenarnya kan. You boleh tengok dekat sini banyak buku yang ada kan. So macam mana nak pilih kan, adalah satu benda yang key, dan kadang-kadang kita terlalu banyak information lah sekali kita tak tahu apa kita buat. Buku lain juga yang ketiga saya berpendapat ialah, kan tadi kita cerita pasal Robert Kiyosaki, Tony Robbins, dan Mira pun baru saja pergi beli lagi buku Robert Kiyosaki, sangat suka dia tiba-tiba. Yang saya nampak ialah salah satunya yang paling penting ialah Raymond Dalio sebenarnya. Saya cuba pergi cari buku tadi tapi buku entah ke mana pergi buku dia. Saya masih ada buku yang lama, yang kecil tu tapi tak habis lagi. Cuma apa yang saya understand ialah benda ni yang penting juga lah kalau you boleh follow Ray Dalio. Nama dia Raymond, nama penuh dia Raymond Dalio, ataupun dikenal sebagai Ray Dalio, R-A-Y Dalio, Ray Dalio. Hari ni kita dapatkan satu buku. Buku ni sebenarnya general je, fake ni, tapi daripada Robert Kiyosaki ni. Tapi sama saya rasa lah benda ni juga akan increase juga macam ingrain ilmu dan sebagainya. Dan antara yang saya nak share pada you, antara buku-buku lain yang saya rasa sangat worth it ialah, of course, cari investor sebenarnya. Macam Benjamin Graham adalah salah satu buku yang dipanggil Intelligent Investor, sangat bagus. Dan saja juga saya beli lah sebab Warren Buffett dan George Soros, dia more on pada total investor, long term punya investor. Jadi kita tengok winning habit ni, psikologi ni penting juga. Bukan semata-mata kita tengok technical, sebab psikologi ni yang main peranan penting. Yang saya dah follow lama tapi saya tak pernah dapatkan material daripada dia ialah Van Katap. Van Katap ni dah lama gila sebenarnya saya dengar pasal dia, dan saya juga follow advice dia lah, cuma saya tak serius kan. Jadi saya macam decide hari ni saya akan serius. So ni salah satu yang you boleh follow, Van Katap ni,
one of the world top trading coaches. Jadi ini antara yang saya rasa the best lah, kan, compare apa tu, banyak sebenarnya yang the best, cuma yang saya rasa relevan dan juga boleh take macam saya kepada another level. Bagi saya, saya still nampak the best investment adalah invest pada diri sendiri. So you must read a lot of book. Macam kita pun hari ni spend sebenarnya sekali beli buku lah biasa around 400 ke 600 sebenarnya, kan. Sebab buku ni is not cheap eh. It's not cheap. You tengok lah, kadang-kadang some informations yang macam simple macam ni pun cost kita about dalam RM80, kan. Lepas tu some information daripada sini pun cost kita macam hundreds something, kan. So jadi ini sebenarnya saya nak point out, kadang-kadang benda funny thing, benda macam ni lebih pada more on pada dia panggil front end punya product. Maksudnya you baca je, you just get to know apa benda buat, tapi bukan tak ada bimbingan. Kadang-kadang kita tengok dalam contohnya education, bila kita nampak kita keluarkan macam produk ataupun ebook how to ataupun video how to ataupun memang dah ada solution, orang kata oh bapak mahal. Sebenarnya cost untuk education, kalau you biasa belajar, kita bagi you antara bukan saja affordable lah, dia kategori dengan value tu jauh beza. Itu antara benda yang saya nak share pada you. Sebab saya tahu, sebab saya kaki invest dalam ilmu daripada dulu lagi. Dan it's funny thing pasal kita tak reti untuk value di antara ilmu how to dengan ilmu yang informational. Alright, so jumpa lagi dalam next kita punya perkongsian.